adalah CBR tercantik di dunia. Buset. Waduh. Ya bos. Siap bos. Bisa kalian lihat guys, catannya aja air brush ini pakai kuas tangan bro. Padahal tengok, kita bukan menghina ya, tapi ini luar biasa bro. Inilah adanya CBR paduan R15 nih kayaknya nih. Sadis teramat. Gila bro, habis bro semuanya bro. Sadis bro. Tengok nih, dikasih lakban bro. Ini harganya kayak motor 2500. Ini orang punya ini terkaya di dunia ini kayaknya. Biasanya sih saya review tuh motor kilat banget. Ini catnya aja nih pakai cat semprot biasa atau pakai cat kuas ini ya. Di sini ya, nampak nih seperti cat di kuas. Nah. Tapi ya kalian jangan salah, ini mesinnya bersih. Maksudnya masih mantap mesinnya. Tengok tuh, bersih kan mesinnya. Saking bersihnya nggak nampak lagi. Tengok nih ya. Lampu sennya aja bro, keluar. Buset banget. Ini memang modifikasi tingkat dewa ini namanya guys. Bisa kalian lihat kan. Lampunya aja masuk ke dalam. Wih, buset. Ini adalah lampunya Jupiter Jet. Jupiter Jet burung hantu. Bisa kalian lihat tuh. Gila ya. Anjir, baru kali inilah saya nemu motor modifikasinya sangat luar biasa. Saya tidak menghina, tapi ini kenyataan bro. Kenyataan. Ini motor mahal, tapi kayak punya motor orang yang 2500 bro. Sadis bro. Speedometer udah gak ada lagi bro. Tengok tuh perkabelan di dalamnya, sangat rapi. Buset, kalian bisa lihat tankinya ini. Wih. Tapi memang aneh ternyata. Jadi guys, kalian kalau mau nyonto ya silahkan lah, tapi kalau saya ya mungkin mikir beribu-ribu kali kalau udah bentuknya seperti ini. Ini bukan modif, gak tahu ini namanya apa. Mungkin ini motor udah masuk dalam jurang, diambil lagi mungkin ya. Buset, ini punya teman saya nih. Kalian bisa lihat lah, tengok bentuknya guys. Tapi saya salutnya cuma satu, knalpotnya masih bersih. Ini motor mahal geng. Ini dia belinya pakai daun kali ya, bentuknya kayak gini. Yang asli itu depannya ini guys, bisa kalian lihat. Gila banget kan. Buset. Firingnya udah nggak ada lagi mungkin ya. Oh ini. Woi. Ini loh. Sadis. Oke lah guys. Cukup sekian dan terima kasih aja ya udah melihat video saya kali ini. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, comment, and share di video Panjalisian channel. Cukup kalian saja yang mengerti bahwa motor ini memang mantap banget modifikasinya. Ini adalah modifikasi tingkat dewa yang baru saya jumpai selama seumur hidup saya. Biasanya saya review yang lebih dari inilah cantiknya. Oke guys, wassalam.